Saya mengikuti lomba di sini karena saya ingin melestarikan budaya Bali juga. Ini tradisi dari nenek moyang kita untuk kita ikut generasi muda untuk melestarikannya. Jenis layangan yang saya bawa hari ini adalah jenis bebean. Itu diameter sekitar 1,7 untuk ukuran big size. Itu kita butuh orang untuk menaikannya itu sekitar 10. Di bagian untuk yang megangnya di belakang itu ada 4 dan yang narik sekitar 6. Untuk pembuatan kita memerlukan itu sekitar sebulan untuk pembuatan dari bambu dan pemilihan kain, jenis kainnya. Kita juga pakai itu dari kain toron namanya itu kita pakai, dan yang untuk di guangannya itu kita pakai dengan itu namanya pohon palem yang kita pakai ini seperti kayu itu jenisnya, dan kita pakai bambu. Baiklah, kita akan berikan kepada dewan juri untuk 3 menit ke depan. 1, 2, 3, telah bekerja dewan juri memberi nilai penuh kepada layang yang sudah mendarat. Terima kasih dewan juri. Ya, baik, akhirnya Kad Festival Tanjung Benua. Terima kasih. Dan kami informasikan juga Gianara Layang Festival yang ke-9 di tahun 2022 akan diselenggarakan oleh Belege Layang-Layang Club, di mana penyelenggarannya di Pantai Maseti, Desa Medang, Kecamatan Belabatu, Kabupaten Gianyar, yang akan diselenggarakan pada tanggal akan memperbutkan piala bergilir Bupati Gianyar. Kami tunggu partisipasinya mulai awal September. Pendaftaran.
tadi sudah disodorkan menunggu kedatangan anak kan kita seru ini sudah pasti dengan cara yang berbeda iya tapi ini kantun kan mana nyetel.